Kan di situ untuk dilepaskan bagi perlumbaan Nabazan Handicap. Itu dia, pintu pelepas sudah pun dibuka menepati ramalan, berada di hadapan lebih kurang setengah leng. Didikel berada di hadapan, Abby Beauty mengejar dari sebelah luar di samping Malkita. Sementara itu di tempat yang keempat di sana menyaksikan Yellow King di tempat yang keempat, dan menyusul di sana di tempat yang kelima Country Song di samping Jetway. Masih menantikan Bulan ketika ini kekal berada di tempat yang terakhir. Hampir 600 meter mereka berlari. Ketika ini Malkita mengambil alih berada di hadapan. Sementara itu diikuti rapat di sana oleh Abby Beauty di sebelah luar mengejar. Lebih kurang menuju garis lurus 400 meter menamatkan perlumbaan ini. Menyaksikan Abby Beauty ketika ini di samping Malkita di tempat yang pertama kekal, dan di tempat yang kedua menyaksikan Abby Beauty di sebelah luar Country Song. Apakah Abby Beauty ataupun Country Song akan memenangi perlumbaan ini? Abby Beauty ketika ini sudah pun berada di hadapan. Sementara itu di tengah-tengah menyaksikan Didikel ketika ini, Didikel ataupun Country Song. Didikel memintas dari sebelah luar. Apakah Didikel akan memenangi perlumbaan ini? Didikel, saya kira Didikel memenangi perlumbaan ini. Sementara itu di tempat yang kedua Country Song, di tempat yang ketiga Abby Beauty, dan Malkita kuda yang kelima ini di tempat yang ketiga, dan di tempat yang keempat sementara tadi Triton, dan di tempat yang keenam menyaksikan JTW, dan terakhir kita tinggalkan Yellow King Stormy di samping Bulan.